problem dari pengelolaan pasar itu adalah kesadaran kolektif. Setiap orang sebenarnya cari rezeki di sini. Tetapi tak ada satupun yang mencintai tempat dia dagang. Buang sampah di mana saja. Kemudian tidak mau ada inisiatif untuk sama-sama kerja bakti, membersihkan lingkungan, sama-sama melakukan pengacatan. Tidak ada, padahal pasar ini sudah sangat murah. Pungutannya hanya Rp3.000 sampai Rp5.000. Bayangin, sangat kecil pungutannya, tetapi tingkat kesadaran hampir bukan hanya di sini, di semua tempat. Kesadaran para pedagang mencintai tempat dia berjualannya itu nyaris tidak ada. Apa sih yang akan saya lakukan? Apa sih yang saya inginkan? Setiap orang itu memiliki kecintaan di mana dia bekerja. Kalau jualan di situ, dia harus mencintai tempat itu, merawat tempat itu. Karena apa? Kalau giliran nanti diambil investor, kemudian dikelola secara profesional, kemudian mereka harus bayar sewa kios dengan mahal, pada akhirnya mereka tidak mampu dan gulung tikar. Justru saya itu ingin melindungi para pedagang kecil ini, kemudian tidak dikapitalisasi, tapi negara memberikan pelindungan, tentunya subsidinya juga agak tinggi. Tapi minimal pengorbanan subsidi itu dihargai. Lewat apa? Memelihara aset negara dengan baik. Mana tadi sepatu tadi? Di sepatu. Terus? Semut. Ada. Gede. Panggil. Coba deh. Tuh, bayangin pengorbanan ya, dia nyapu. Tembus sepatu, Nak. Tembus, Pak. Aduh. Lah, kita juga kulina di mana? Itu kok kena kecen sampah. Waduh. Eh, kita panggil dokter. Mana? Waduh, tuh. Tanya. Lihat tuh pengorbanan orang. Emang dokter Asep panggil, Pak? Jugak beling. Tembus sepatu. Bayangin sepatu aja nih, sepatu ini tembus. Saya ngasih tahu ya, orang buang sampah sembarangan, ya kayak gini loh, mencelakakan orang lain. Itu orang yang bantu di sini harus mengalami musibah, nginjek beling. Ya kan? Apakah para pedagang merasakan gak kepedihan ini? Ini tolong digawe daguan ke dokter. Tapi apa enggak, Pak? Udah cicing lah. Usah anu sejen lah. Tembus, Pak. Ya udah kalau enggak dibawa ke rumah sakit. Ayo deh. Ayo jeung Bapak. Emang bawa mobil ke rumah sakit. Kunaon bebeja teh tadi? Apa tadi, Pak? Kan aya anu di itu di lapang dekat Mang Suja. Heeh. Kunaon numpuk deui. Oh, api teh sempat sampai di buang tadi. Tadi itu tadi Ya, taman ada apa? Taman masih ada. Iya. Terus bersihin apa? Iya. Dia ke rumah sakit. Kira bobon. Oh iya. Suka istirahat ya, pakai masker. Tapi berang sare tadi? Langsung saya sapu, Pak. Oh, dimana? Di payunan SMA. Oh, lengkunan sare istirahat? Bala tuh, Pak. Bala. Saya minta istirahat, dia nggak mau istirahat. Bala, Pak. Bala ngewak hati kalina. Ya, itu pengorbanan orang ya. Tadi tersan jam 12, langsung bobo jam 12-nya. Langsung pas sapsi nelfon. Ayo sapa di... Termasuk jatuh, Pak. Pada siapapun, coba jangan buang paku, buang beling di mana saja, mencelakakan orang lain. Ini salah satu contoh ya, mengalami musibah, padahal sudah pakai sepatu, tembus sepatunya. Dan mengancam keselamatan jiwanya kalau tidak segera ditangani, ancamannya tetanus. Makanya, Anda berbisnis, Anda berdagang, Anda melakukan apapun, itu ada pengorbanan orang lain di balik itu.
permintaan saya adalah hormatilah pengorbanan orang itu. Dengan cara apa? Tidak menyia-nyiakan apa yang ada. Itu keinginan saya. Pada semua. Kita ke rumah sakit. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa ya. Karena saya undang Pak, undang Ima di mana? Di RT apa RT 5 RW 01. Jadi rumah masih ada radio? Dekat SMA 3 Pak. Oh, rumahnya masih dekat SMA 3. Tadi jam berapa nginjak belingnya? Tabu 3-an Pak. Jam 3 sore. Ya, jam 3 sore. Nginjak belingnya jam 3 sore. Jam 3 sore Pak. Jam 3 sore. Tapi terus kerja terus. Kerja terus Pak, ada sampahnya seueur tuh Pak. Kerja terus sampahnya seueur. Jam 3 sore nginjak beling. Pak. Terus kerja terus. Enggak bilang sama saya, baru bilang ke saya sekarang. Isin, Pak. Pukul 22.30 setengah 11. Udah kelamaan. Kurang nama Bebeja Tita tadi. Isin, Pak. Nggak mesti malu, kan tanggung jawab saya. Iya. Anak punya? Punya Pak. Seberhiji. Dua yang meninggal, satu Pak di Subang kecelakaan. Oh, meninggal kecelakaan motor? Bukan Pak, biar jam itu sama temannya. Bonceng? Itu mobil Pak. Ketabrak? Iya, kelas 1 SMP Pak. Baru. Gedingan di Subang ngapain? Baru 30, ada temannya Pak. Dia pergi ke Subang? Ke Subang, ikut iya. Sama temannya? Sama temannya, di Patok Busi Pak. Oh, Subang itu daerah Kaler? Iya Pak. Purwadadi kesana? Iya, baru terus 3, ketabrak? Ketabrak Pak. Rada bangor mana budaknya? Itu Pak, biasanya mah abang itu so, di palingnya di pasar gitu Pak. Abdi teh sakit teang terus. Dan abdi mah ulang rutan abdi gitu. Aduh kan SD Pak ijazahna. Oh, oh ya, anak pengen sekolah SMA. SMA nya anak kaburu di Pungut Mantin Pak. Oh. Lagi jalan kaki di sananya. Jalan kaki Pak. Kesananya naik mobil. Naik mobil. Disananya lagi di jalan, ya. Lagi nyebrang. Bukan Pak, di sininya naik elap. Terus disuruh temannya beli aqua gitu, Moser aqua. Moser aqua kan masih ya 12 tahun itu Pak. Terus nyebrang ke luar ieu gitu Pak. Ketabrak motor. Ketengar kontainer Pak. Oh, astagfirullah. Jadi sekarang yang anaknya lagi? Cuma satu Pak. Umur? Kelas 6 SD Pak, umur 12 tahun Pak. Oh, 12 tahun. Ya, lahiran tahun 2008. Bapak mah kan ada kartu itu kan, BPJS ya punya ya? BPJS ada ya. Tapi nggak dibawa. Nggak apa-apa, kan sudah ada datanya. Ya. Yang satu SD? Yang satu SD Pak, kelas 6. Kelas 6. Ya, jadi dekat pasar rumah nak tuh. Dekat SMA Pak? Iya dekat pasar. Iya dekat pasar. Dekat pasar. Dekat batu nak. Udah. Tentang dulu. Nah, satu. Kalau mau lagi Pak? Oh, yang itu kita gantian. Takut hilang sepatunya katanya. Enggak apa-apa. Ke keputusan anak kumaha kudu pulang apa dirawat dan Pak mau bisa kan ya. Oh sami-sami ya, bukna di Bereman nya Pak ieu rada gaul nya berarti kan ngorana bandel nya henteu Pak henteu oh ieu rada gaul di Bereman tapi betul warna Pak 12 tahun umur 12 tahun sok sok kuling arit. Oh kuling arit di pasar mundi kan bae pasar mundi haji imam jam umur sakola teh bibayan ngalira enak umur seberapa lahiran 76 Pak. 76. Oh, 76. Kenapa Pak? Nginjak beling lagi nyapu. Oh, jadi ini jam berapa tadi? Jam 3. Jam 3 sore. Berbilang sarusan ke sayanya. Oh, oke. Okay. Sebelum diket ini ada darahnya nggak keluar? Ada banyak. Terus?
dengan riwayat darah tinggi, gula, enggak. Oke, sambil tensi dulu ya. Riwayatnya hanya ini aja, kanker. Kantongnya kering. Karena gajinya kecil. Pas lagi? Itu pakai sepatu, nginjek beling, belingnya tembus. Belingnya tembus. Kotor nggak belingnya? Kotor. Tempat sampah. Nanti paling dibuka dulu, dibuka sedikit, dilihat dibersihin bagian dalamnya, ya? Mau dioperasi jeng Yuna, mau. Yuna mau. Can mandi pakai acan gitu. Can mandi tisu. Hah? Tisu can mandi eta gara-gara tisu can mandi eta juga kelihatan. Apes. Dari mandi belum pagi ya. Dari mandi belum pagi, dari pagi belum mandi. Nanti dibantu staf saya ke BPJS, biar BPJS nanti kita yang bayarin, Bapak nanti bisa tinggal operasi. Ya. Ya. Dah. Dah, tinggal istrinya tungguin. Cepat sembuh. Nah, ya. Takut disuntik semua, buku di barman disuntik sieun. Udah bapak mah enggak usah ngeliat. Takut disuntik, tutupan, kolot ngerakeun. Takut disuntik. Kapinya lu. Tarik napas sangannya. Tarik napas. Mual. Besar. Kecar. Ayo coba kasih disuntik. Kenapa? Saya juga budak. Kakinya jangan nendang ya. Kakinya diam, jangan nendang. Kakinya diam.
udah seninnya. Waduh. Jadi itu. Lumayan. Tapi ente pingsan kan? Oh. Kalau yang unggul deh, gue di rumah disuntik siun siapa? Di sana. Nyari kena tuh, iya tak? Nyari tuh. Nyari kan? Iya tak, nyari kopi, nyari tuh. Nyari. Nyari apa karasa? Karasa nyari. Tarik nafas panjang. Tarik nafas panjang. Masih kerasa pinggirannya? Masih bu. Ah, dia mah seneng dipijitin perawat. Oh, dia mah seneng dipijitin perawat. Perawatnya gulis seneng ya, Pak. Wah, kan juga nih, Pak. Diguting, Pak. Iya, mana panjang ting, kan juga. Ini, Pak. Mama tarik nafas, Pak. Cici. Oh, gua teh emang nyambung gede teh wanian. Wah, dijahit sih, oi. Oh no. Ngali. Mau cari apa? Dijahit. Mau kan di balan. Mau di balan mau. Insyaallah. Dijahit nanti 70 jahitan. Mas gede mah dikecos sih mah. Belum, nanti mau cari jahit. Mau dijahit nanti dikasih tahu ya. Iya, senang. Tahu gitu berem, gitu benar. Lebar. Mana mun berem lebar perawatnya gelis. Kata anak, benangnya benang sol sapa tuh. Sol sapa? Benang itu pak, apa sih buat karung pak? Buat karungnya? Oh, buat karung. Biar tebel banget. Benangnya nuker di sol sapa tuh, teme kuat. Yo tarik napas panjang pak. Oh, ngosok, cici. Cici. Oke. Aduh, teh. Encan, apa yang jadi aduh-aduh ke teteh hari mana? Itu, nyumpah sih. Ya, anu ngajahit lagi lalaki lain si teteh. Istighfar tuh, Astagfirullahaladzim. Tambahan mah 5 ding. Tarik nafas panjang. Tos? Sudah. Tambah sebelah lagi boleh enggak? Ini Bapak gimana? Cicing heran cicing sing betah, iraha di cekelan ke perawat. Perawan dah. Perawan kene juga perawan mah jebul gulis geus kene iraha deui cicing. Kapan-kapan. IGD tuh, Bidan Ayu. Beda ya Bidan. Apa singkatan IGD? IGD. Ikatan kuat darurat. Ikatan IGD teh ikatan gawat darurat. Salah IGD mah ini gadis Dedi. Jimat pak. Perayaan lagi gawe setahun. Kebalang apa? Hah? Kebalang. Apa dia kudu istirahat lah sebulan setahun. Udah lama ngetein pak. Hah? Lama ngetein. Lihat tadi, dia teh mau cager 2 bulan nih teh. Soalnya apa? Jalur itu mau balat terus. Mau balat terus. Itu enggak teh, lamun ya enak udah dijahit kan? Iya pak. Nanti minggu depan datang lagi dijahit lagi ya teh. Iya apa sebut tentang apa? Pak? Oh minggu depan datang lagi di, disuntik lagi kan nanti ya? Oh dijahit lagi. Pak, mana nyuntur roda pak? Hah? Nyuntur roda. Roda yang lama. Kita kan ke pasar teh nih, ngalung-ngalung ke mesam. Kita di atoin mesam itu kan yang tertua. Oh, pakai roda. Ya. Ah ya roda tadi. Ya. Roda kamu tuh dia buat tuh untuk capal. Oh oke nyuntur. Pakai roda.
Tapi nanti minggu depan kesini lagi ya? Nanti dijahit lagi ya sekali lagi? Itu Pak, kontrol 3 hari jangan kena air dulu. Boleh kontrol ke puskesmas? Boleh. Enggak, maksudnya minggu depan kesini dijahit lagi. Siapa Pak? Ini apa? Yang mana yang mau dijahit? Itu yang mana? Yang mana? Luka lagi tadi jahit lagi. Kurang sih. Iya Pak, disuntik deh nya. Suntik deh sekali deh. Bisa alergi, bisa alergi. Anti tetanus. Anti tetanus. Encan, tadi suntik Pak. Tadi suntik baal. Beda lagi Bapak. Ini mah di bawah kulit ya. Di bawah kulit. Kalau misalnya ada alergi, disuntikkan ini seperti ini. Itu sok, sok, sok. Tadi mah. Kalau tanya naik nafas nih. Kayak hula, kita tadi kenulah narik nafas. Mungkin orang disuntik. Enggak, di sini dulu buat tes, kita di mana? Di sini. Di bawah kulit, kita tes dulu. Nanti kalau misalnya 15 menit ada alergi, enggak disuntik. Kalau misalnya tidak ada alergi, nanti disuntik gitu ya. Tarik nafasnya. Berem. Siap, Cak? Siap, tuh. Siap. Terus ya, Pak? Terus ya. Tarik nafas. Lumayan, jadi untuk rokok. Di atas 15 menit ya. Saya pamit awal lagi di sini. Ya, gua 15 menit. Sare we, Cipra. Patung nuhun panjang. Ya, ada gua saya kan perlu angges, Mas. Deken Bali. 15 menit deh ya, teguan di dia. Iya lah, selama 15 menit, jadi pareman. Entong tuh pak. Kan en 15 menit, itu di pareman di poekan. Ya, cacing sorangan di dia. Ini pak, ayo buru-buru pak. Iya, kita tunggu ya. Udah jangan mikirin apa-apa ya, nanti suaminya menurut saya besok ya. Ya, teman-teman. Ya, stop. Ya. Dia kenaon? Diare. Oh, diare. Dari mana diarenya? Minum susu, makan apa? Makan apa? Oh, atuh jangan dikasih atuh. Anak pertama. Iya. Tuh kan, tuh lihat tuh. Suaminya baik banget. Tuh, kalau dia ada suami tuh, anaknya dipangku. Oh, di foto dari Jogja. Oh, Jogja? Oh, ini istrinya orang mana? Istrinya orang Jogja juga. Baingan kan manis atau gudeg juga. Cepat sembuh ya. Kasih. Ya. Para dokter, perawat, security, keamanan yang jaga di UGD. Ingat ya, ini orang-orang hebat, orang-orang setia. Pasien aja dijagain, apalagi kamu. Ini bayar Pak BPJS? Aku selamat. BPJS ya? Ya. Sip. Ya, nuhun. Ya, nuhun. Udah, beres berarti. Udah bisa ya? Nah, udah bisa pulang? Oh, alhamdulillah. Ayo. Harus pakai sendal ya intinya. Nuhun ya, besok ketemu ya. Nuhun. Enggak, Pak. Satu nuhun ya semuanya. Terima kasih, nuhun. Ya, sendalnya mana? Sepatu. Oh, sepatu. Enggak, itu sepatunya apa sendalnya? Ya, sendal saya. Nah. Ya. Bapak mah tuh. Enggak, saya mah ya sendal jadi di mobil. Berkah tuh pakai sendal mahal. Wah, wah, harus nasib. Ingat wae kena sepatu mesti ngelengit. Begitu. Naik. Ah. Acan disuntik ya? Entah. Hah? Entah. Atas sekali dua kali. Dua kali. Kunaon? Kenapa lagi? Bapak dirawat di sini. Nah, terus punya BPJS. Kenapa enggak punya BPJS? Enggak bikin mah tadi dibikin. Heeh. Oh. Kuparura, Desa Citalang. Heeh. Desa Citalang mana? Desa Citalang Pak Haji Halir. Heeh, oh, Tegalwaru. Ibu enggak ada BPJS deh. Henteu. Jadi enggak keluar Pak bikin teh cuma satu kakak tuh satu BPJS keluar. Heeh, enggak keluar kumaha? Enggak tahu, dari tadinya kan udah bikin ya, Pak. Heeh. Jadi cuma satu aja, satu kakak satu BPJS gitu. Yang lainnya enggak keluar. Jadi sekarang ini kan ibu bayar BPJS. Iya. Punya kartu BPJS enggak? Enggak. Soalnya enggak belum keluar. Bukan belum keluar, merenteng daekeun ngurus.
buka atau buka. Ya gitu. Ya. Jadi bagi siapapun jangan suka. Punten, ntar dulu. Jangan suka menyepelekan masalah. Giliran bayar BPJS enggak mau walaupun kecil. Nah, giliran pada sakit kayak tadi baru inget. Jadi bayar BPJS itu ketika sehat, jangan ketika sakit. Ya ibu, masalahnya gimana Ayuna? Masalahnya kumaha, dirawat tadi dia. Nah, dirawat, ya udah dirawat aja terus. Keuangannya Pak. Sakit apa? Sakit perut. Sakit perut. Terus ya udah dirawat aja, kan sudah malam sekarang, Ma. Ya kan? Ibu mana KTP-nya? Bikin kartu BPJS dulu deh. Ini KTP-nya mana? KTP yang sakitnya. Lu apa kok dibawa ke dia? So KTP yang sakitnya mana? Karena ya KTP yang sakitnya. Ya bagi siapapun, warga dimanapun, ngingetin aja. Musibah itu kadang datang tiba-tiba. Selagi sehat, selagi ada kesempatan, kepesertaannya mohon diurus. Iurannya kecil kok, dibayar jangan, oh saya emang gak kuat bayar. Beli rokok bisa. Ya kan? Anaknya main HP bisa, beli kuota bisa, beli pulsa bisa. Nah kan? Beli BPJS mah embung. Nah kan? Itu saya ngingetin. Nah, untung ada saya malam-malam kesini. Kalau nggak ada, nangis sampai pagi. Dan ingat sama saya kan waktu ini aja, waktu susah, nggak bisa bayar, baru ingat sama saya. Kalau giliran pemilu, suka lupa pada saya. Kalau yang lain terbalik, giliran pemilu, gitu kan, dia ingat sama rakyat. Giliran rakyat susah, dia nggak pernah ingat sama rakyatnya. Saya mah terbalik, rakyat saya mah gitu. Kalau giliran susah, ingat sama saya. Kalau giliran pemilu, sahawe, nomornya gocap. Ya kan? Iya. Nah, nih, Pi, nih. Saya. Dah. Ibu kasih nomor Lutfi-nya ke sini besok. Besok diurusin sama Dadan, ada yang beri. Ya ini Bu, sini Bu. Kenapa belum diapain, Bu Bidan? Belum disuntik lagi? Apanya? Apa itu? Belum. Di sini bisa? Oh udah di sini aja. Oh lupa anti tetanusnya belum. Udah kamu nggak boleh di situ. Ya kan? Yang divaksin sebelah kanan sebelah kiri tangannya. Anu divaksin kanan kiri. Biasanya kiri sih. Pernah divaksin? Yang kanan yang kiri. Yang kiri. Kanan aja ya. Jadi yang kanan. Coba lemes ya. Mesin. Tarik nafas panjang. Awas. Waduh. Mang naon ngaranna? Mang Endang, Pak. Mang Endang Kacugak Beling, Bidan Ayu sigap merawat dengan bening. Jadi judulnya beling-bening, Bapak. Iya dong, beling-bening. Atasnya, Pak? Ya. Menang mah beruntung dirawat oleh Bidan Ayu, orang pada mau pengen datang ke sini loh. Yeah. Kamu teh mantannya Cutiu. Pernah ketemu dengan aku kan? Iya, di Gedung Kembar. Iya, di Gedung Kembar. Kamu sama Cuti enggak jadi ya? Enggak tahu. Yang mutusin Cuti apa kamu? Iya, Bapak. Oh, dia yang mutusin. Jadi yang berkhianat Cuti. Dia mantan ajudan. Mantan ajudan Bapak dulu. Mana pergi gitu lu? Cuti. Aduh, palingan ke. Udah mantan Cuti punya juga dia mah enggak ada yang punya. Ayo, Bapak. Ayo, Pak, turun ya, Pak. Nohon. Iya, aya tulisanna na. Sapoe 2 kali. Nya kabeh tilu obat. Obat tetanus, obat nyeri ini. Nyeri ulu jadi perut, ya kan? Lain obat kanyut, lain kade. Obat sakit perut, bukan obat sakit kanyut, bukan. Terus kemudian satu lagi antibiotik. Nah, harus sampai sehari, selesai. Sakit sehari 2 kali. Oh, 2 kalinya Pak. Sapoe 2 kali. Isuk geus dahar, sore geus dahar. Oke? Oke. Atau di perawatna tadi gelis. Saha ngaranna? Ayu punya. Didinya na tulisan Bidan Ayu. Aslinya saha ngaranna Om? Leli. Leli. Lupa ingatkan dari tadi Bidan Leli. Ya, bekal. Pak, turun, Pak. Kali istirahat. Ya, Pak, turun. Oh, ya. Ya,
ya, bekal istirahat. Ya, Pak. Turun, Pak. Jadi istirahat, ya. Makan yang cukup, ya. Kan udah ada tuh. Ya, yang bergizi. Ya, jangan dulu kerja. Ya, Pak. Ya, sampai sembuh. Ya. Turun, Pak. Ya. Dah, selesai. Belah mana, Mang Endang? Di Payun, Pak. Depan ya. Ya, adanya memang Endang. Ya, cepat sembuh. Ya, Pak. Turun, Pak. Istirahat. Ya. Bekal buat istirahatnya ya. Sudah ada. Ya, Pak. Pak, turun, Pak. Heeh. Ya. Pak, sembuh memang ya. Ya, up, berhenti up. Hari dia, Pak. Siap. Nuhun, Mang, ya. Senangnya pakai ta. Ya, siap. Nuhun. Pak, nuhun, Pak. Ya. Pak, mangga, Pak. Ya, mangga. Nuhun, Mandang. Nuhun, nuhun, ya. Ngapakeun sagara. Yo. Bulan di pedot ku bentang. Ayah, senang. Bisa lempang tapi itu perlu diantar. Bisa, Pak. Takat, ya, Pak. Ya, Pak. Ya, sama. Nuhun, Pak. Gumuruh guntur ti kidul sea sorak.